Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Mira Shakila. Nah, di tutorial kali ini aku mau share ke kalian cara belanja di Shopee pakai Shopee Pay, dapat gratis ongkir dan juga voucher cashback koin dari Shopee ya. Yuk kita langsung aja praktek ya teman-teman. Kita masuk dulu ke aplikasi Shopee kita. Nah, di sini teman-teman aku udah transfer saldo Shopee Pay untuk belanja hari ini ya. Nah, yang belanjaan kemarin koinnya sudah nambah ya 2000. Nah, yang lainnya belum sampai, belanjaannya belum sampai, jadi koinnya belum cair ya teman-teman. Jadi koinnya itu cairnya itu setelah barang sampai ya teman-teman. Jualan dropship ya teman-teman, dropship di katalog saya itu aku bisa dapat koin dari Shopee itu cashbacknya itu nyampe 200.000, 300.000. Jadi setiap belanja itu ada yang order ke aku di sosial media, di Facebook atau di WA ya. Jadi nah, sering menggunakan voucher gratis ongkir sama voucher cashback. Dan juga waktu itu ya teman-teman aku bisa cepat dapat koin Shopee itu dari penilaian juga ya teman-teman. Dulu itu penilaian yang lengkap, foto sama video sama kata-kata yang panjang itu bisa mendapatkan 100 koin per satu pesanan ya. Karena aku dulu orderan dropship dari katalog saya itu, aku dapatnya kan suka banyak ya dari dropship yang jualan di media sosial lain. Aku kan selalu pakai voucher cashback ini ya. Jadi banyak yang order itu nggak langsung ke Shopee-nya ya teman-teman. Jadi mereka transfer ke aku dulu, lalu aku baru belanja ke Shopee-nya. Jadi alhamdulillah dari sana aku bisa dropship juga, dropship jualan di Shopee juga. Kalau jualan di Shopee, dropship jualan di Shopee pakai resi otomatis, kita pakai modal dulu ya teman-teman. Jadi karena kita kan harus belanja dulu ke supplier kita. Nah, jadi kita nunggu uang cair dari Shopee kan setelah barang selesai baru bisa cair kan ya teman-teman. Jadi aku dulu modalnya itu ya dari sana ya, dari dropship, dari katalog saya yang dropshipnya itu aku jual di media sosial lainnya, di Facebook, lalu di WA ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan koin, nah di sini kamu harus klaim dulu gratis ongkir dan voucher ya teman-teman. Nah, setelah itu kalau yang belum diklaim di sini kamu klaim saja, karena di sini aku udah klaim vouchernya. Jadi aku tinggal langsung aja bisa dipakai ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, kamu tinggal klaim aja. Teman, kita langsung masuk aja ke keranjang. Di sini aku sudah menyimpan barang di keranjang aku. Aku mau beli Scarlett ya, yang satu paket ya teman-teman. Jadi di sini aku tuh memilih dari Shopee Mall. Kenapa? Karena menurut aku Shopee Mall terpercaya ya. Jadi aku memilih produk yang ini karena aku udah cek juga di penilaiannya juga bagus-bagus, dan ini produknya jadi review-review dari teman-teman juga bagus-bagus. Jadi aku pilih dari toko official ini Scarlett-nya. Nah, setelah itu kita langsung masuk saja ya teman-teman. Kita langsung centang. Nah, di sini dapat Scarlett kapas toner ya, lumayan. Nah, di sini langsung kita gunakan, mau di sini juga boleh ya, voucher Shopee. Nah, di sini bisa kamu gunakan. Aku akan klik cashback 4% ya. Jadi teman-teman kalian setelah mengklaim kuponnya, kamu bisa gratis ongkir. Kamu tinggal centang gratis ongkir sama cashback yang ini ya teman-teman, tinggal centang saja. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan 12.000 koin ya. Nah, itu 12.000 koin itu kita bisa pakai lagi untuk belanja lagi ya teman-teman. Nah, kita klik oke. Nah, di sini kita langsung check out saja. Nah, di sini sudah berhasil mendapatkan gratis ongkir ya teman-teman. Nah, di sini udah ada potongan harga itu 1000 ya. Jadi asalnya ongkirnya 11.000. Ini jadi 1000 ya, teman-teman. Koin yang kemarin yang baru cair itu baru 1 ya, yang sudah selesai pengiriman pesanan aku. Yang kemarin kan ada 5 pesanan. Nah, di sini yang udah
yang udah sampai itu satu pesanan ya, tinggal 4 pesanan lagi. Ini untuk satu pesanannya itu aku dapat 2000 koin. Berarti tinggal 4 pesanan lagi, nanti koinnya akan nambah lagi ya. Dari 7 sini aku bakal dapat 12000 koin. Nah, ini sangat cepat banget bisa mendapatkan koin yang banyak itu seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita harus klaim voucher dari Shopee-nya ya, teman. Tuh kita pakai metode pembayaran Shopee Pay ya. Karena aku sudah transfer Shopee Pay-nya, sudah isi saldonya. Nah, di sini kamu ada selamat, kamu akan mendapatkan 12000 koin Shopee karena membayar dengan metode pembayaran Shopee Pay. Jadi, kalau pembayarannya itu COD, tetap tidak akan mendapatkan koin ya, teman-teman. Nah, jadi enaknya itu seperti itu, pakai Shopee Pay ya. Jadi kita dapat gratis ongkir iya, dapat cashbacknya juga iya ya, teman-teman. Nah, ini juga bisa dipakai loh, teman-teman. Nah, di sini kan tadi untuk koin aku itu 7048 perak ya. Nah, di sini kalau kita pakai untuk belanja lagi, kita bisa ya tinggal centang saja. Nah, maka akan langsung bisa terpotong ya, teman-teman. Tadi kan jumlahnya itu 300.000 ya, teman-teman. Nah, di sini sudah terpotong sama yang 7000 itu. 7000 koin ya. Nih, koin yang di Shopee itu maka jadi 293.000 ya, teman-teman. Nah, tapi di sini aku nggak akan tukarkan dulu koinnya. Untuk teman-teman yang belum ada katalog sayanya yang di Shopee, kalian bisa langsung kirim sebagai dropshipper ya, teman-teman. Kalian harus aktifkan ini ya, teman-teman. Nah, nggak apa-apa, ini untuk kalian sendiri atau untuk teman kalian ya. Ini orderannya, kamu aktifkan saja supaya kamu cepet-cepet bisa ada katalog sayanya ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, oke, di sini udah aku cantumin nama aku sama nomor telepon aku ya. Kan kita langsung aja buat pesanan, klik buat pesanan. Nah, kita masukkan dulu PIN Shopee kita ya. Di sini kamu klik dulu pesanan kamu yang dikemas. Lalu kamu klik itu pesanan kamu itu. Nah, di sini untuk informasi pengirimannya kamu bisa ubah ya, teman-teman. Ini kan pakai kurir JNT. Kamu bisa ubah juga di sini, klik ubah aja. Nah, di sini ada JNE reguler dan ada JNT Express. Kamu bisa kurir yang mana yang ingin kamu pakai. Karena di sini aku sudah pakai JNT aja. Klik konfirmasi. Nah, di sini udah gratis ongkir, kita juga bisa dapat koin 12.000 koin. Nah, 12.000 itu bisa kita pakai lagi nanti untuk belanja lagi ya, teman-teman. Nah, oke ya, teman-teman, seperti itu cara mendapatkan koin dari Shopee ya, teman. Yang mau nambahin koin kamu, kamu bisa nilai pesanan kamu ya, dari mulai mengirimkan foto 5 foto, lalu videonya, lalu kita menuliskan review tentang produknya ya, teman-teman. Nanti kita bakalan dapat 50 koin ya, lumayan juga. Kalau pesanannya itu ada 6 pesanan, kita semuanya kasih nilai ya, lumayan ya, teman-teman, dapat 300 koin ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, di sini juga kamu juga bisa mendapatkan koin dari klik koin di sini. Nah, di sini kamu bisa mendapatkan koin juga ya. Kamu tinggal klik aja yang ini, aku udah klik tadi ya, nanti akan mendapatkan koin juga. Tutorial kali ini dicukupkan sekian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, apalagi yang pemula ya. Semoga video tutorial kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon maaf jika banyak kekurangannya ya dalam penyampaian aku, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya channel aku, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video aku berikutnya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.